sih ketika kamu akan melakukan sesuatu itu loh. Kemauan dulu. Kemauan bisa apa kemauan? Ayo. Kemauan. Maunya lagi mampu. Atau mampu lagi mau. Karena mampu dia ada kemauan. Ayo. Kemauan dulu. Kalau kemampuan itu dari... Kemauan apa kemampuan? Kemauan. Kemauan apa kemauan? Kemauan. Jadi atau niatin. Ya kemampuan itu ada dulu, baru kemauan. Oh, kemampuan. Dia kemampuan dulu. Ngono. Dia ada kemampuan, dengan kemampuan itu muncullah kemauan. Aku iso nek ngono kuwi. Baru muncul. Ngono. Ada kemampuan dulu. Lah nek kan beda to karo analisa nek awake dhewe. Kemauan lagi. Kemampuan dulu, ono kemampuan. Ini urute kudroh irodah. Ini lho ini. Orang kok irodah yuk kudroh. Ini kudroh dikit lagi irodah. Itu nih irodah harap ikut irodah disik lagi kudroh. Jadi insyaallah dia terus nggak ya apa-apa tidak ada unsur apa-apa intervensi ini nggak ada yang intervensi murni insyaallah. Lan kaping songone sifat ngilmu tegese ngudanane Allah marang sekabiane kang mangujud. Ngudanane itu ngerteni. Jadi Gusti Allah itu iso detek si apa wae barang sing sekecil apapun sampai kerentak ke hati nih awake dhewe sing sekecil apapun itu bisa terdetek. Ngono kuwi. Apa meneh kok sampeyan niku anu sing ketok wong sing ati wae sing lahir awake dhewe mesti diperesani terus karo Gusti. Sehingga ibal balike juga bahwa ketika awake dhewe duweni keyakinan Gusti Allah iku mau duweni sifat ilmu mersani terus ngontrol terus dikontrol terus karo Gusti Allah dipersani terus baik itu lahiriah maupun batin kontrol didelok kaya awake dhewe ning CCTV terus sehingga dengan itu ruang gerake menungso di mana tempat dan kapan pun berada pasti didelok karo Gusti Allah. Dipersani Gusti Allah. Lah nalika menungso itu ada keyakinan nek Gusti Allah duwe sifat ilmu seperti itu, maka secara otomatis menungso iku mau arep duwene hati-hati dalam sifat aja. Oh, apa-apa iku hati-hati kan. Karena apa? Karena dipersani karo Gusti Allah. Ngapusi ngono wae yo wedi karo Gusti Allah. Nek sampean ngapusi kan bisa biasa toh. Menu biasa lho maksudnya. Heeh. Lah, regane piro? Regane 1000 ngaku 10000 kan. Tapi kok piro regane, Mbak? Wah, ini 5 juta. Ini. Padahal yang jusatronik mang 2 juta. Lah kayak gitu lho. Berarti ngapus-ngapusi ku mau wis terbiasa menu biasa. Menu harian. Itu kan masalah itu dalam kehidupan keagamaan kita, keimanan kita. Mereka apa? Aku mau belum jeru menanamkan sifat ilmu dalam hati. Wah, naik sifat ilmu yang akhirnya di tandem sing jeru tenan yang hati. Berapa kelar mampusi? Sedikit pun tidak akan melakukan. Apa tiada yang ada kita? Manusia sempurna ya, gua apa tenan? Nama yang rokok sempurna. Manusia sempurna. Nomor 10, Mbak.
Terakhir nomor 10 ya, nomor 10. Halaman 10. Halaman 10. Halaman 10. Halaman 10. Halaman 10. Dan ini ya, jadi luar biasa insyaallah. Jadi sifat ilmu, menanamkan sifat ilmu mulanya dari diri. Harus kita ulang-ulang terus. Nek awake diarepkan. Jadi kudu diulang-ulang sifat mulanya sering harus kita dengung-dengungkan ning atine awake dhewe. Akoib 50 itu harus kita dengungkan terus. Ben apa bene keimanane awake dhewe itu selalu menancap. Imane awake dhewe itu selalu nek atine awake dhewe. Dan dadi aman. Wong iku nek dimonitor terus, ngono, iku aman. Wong tukang batu itu nek ora ana mandure, temuk-temuk kan. Ada orang mandor itu semangat 45 orang mandor tiga ya kan. Nah awak EDW itu ilmu selalu ada, sifat ilmu Gusti Allah selalu terngiang di dalam hati kita, dalam kehidupan kita, maka kita eksistensi awak EDW apa lalu awak EDW semangat terus ribet terpantul terus merasa dipantau terus, mesti hati-hati, hati-hati banget. Bahkan sampai ketika arep sholat gue, mana, gue ngaku kelambu yo sih api, ngaku kelambu, gue panjang sih api, pura kapusan gue nggak sadar. Allah wabar, pura masih pelan, ya kan? Karena tidak merasa terpantau, nggak merasa terpantau, mesti ada gerak. Jadi mesti ada. Menilai ya. Panggil badan ya mesti hati-hati. Ngoco we hati-hati karena terpantau terus. Ngoco alhamdulillah yo di fase-fase. Alhamdulillah. Wale ala merasa terpantau. Alhamdulillah. Dalin amin. Iya. Hilang belum ayat. Karena gue korupsinya oke. Ayat itu dikorupsi duit mana? Astagfirullah. Itu penting nih, menanamkan sifat ilmu di dalam hati. Terus dia udah mampu. Kebetulan dia awal di selalu di pantau. Non diwe tuh awal itu itu. Non diwe. Pantau ada mesti. Anak kaya ngopo senengnya wong sing selalu di pantau. Seneng mah susah ambil nek sampean. Dipantau karo juraganmu terus. Karo dosenmu ngono ae sing paling cedhak. Karo dosenmu dipantau. Nanti mel. Wah, baru ngaji. Oh ya, bagus. Nanti mel. Palang kritis. Salah ya. Memang seperti itu. Jadi tidak terpantau mesti aman. Nah, kita akan diberikan keamanan karo Gusti Allah manakala berapa sifat wajib ini motor. Kita akan dikasih keamanan betul gitu ya. Uribe yo aman tenan uribe. Uribe aman, nek urip aman itu kaya apa enake. Kaya urip ora duwe utang. Duwe utang kuwi keporo rumangsane ora duwe utang kok kaya ngono kan. Ana. Lah duwe utang keporo amane pol lawan. Padahal duwe utang iku. Lupa meneh nek ora duwe utang ngono lho. Ya ta? Fat ilmu. Nah, jadi sampai barang sing kecil. Perilaku bodoh, perilaku maksiat sekecil biji sawi. Nah, terlihat. Sesuk juga akan diperlihatkan. Kan apa sing dilakoni awake dhewe, ya? Apa sing dilakoni awake dhewe iki mau? Kan kehidupan itu lak menggawe sejarah to. Urip lak menggawe sejarah. Nek sejarahe apik, awake dhewe akan merasa bangga nantinya.
nek sejarahe awake dhewe elek yo susah. Lah bagaimana sejarah perjalanan sejarah iku mau iso apik? Antara lain ya iki wae kok iki 50 ribu harus selalu ada. Pengen kira sejarah. Oh nyatane sampeyan ngono nek tuwa yo sing dikandhekke sejarah. Ya lah, kan mung kancaku cerita ya masuk sekolah biyen. Ah sejarah. Cerita karo kancane anakmu piro? Lanang piro, wedok piro, saiki nondi? Semua malu keluarga urung-urung. Sambil cerita. Jadi kehidupan itu pada dasarnya hanya mengukir sebuah mengukir sejarah. Tidaklah proses sejarah ini dari awal kita berbicara itu seapi-api eling gawe. Jangan sampai sejarah itu mau terkenal dengan elai. Sekali-kali karena apa? Karena jenis sejarah kona elai itu ya gelami. Dengan gue ini sejarah, awak itu taat, awak itu ini sejarah. Mungkin sejarah. Apa itu bisa naik malam Senin wajib? Akan menjadi sejarah sepanjang hayat kita. Anak turunnya awak itu juga akan menjadi. Yes. Sifat ilmu kaya ngono kuwi. Lan kaping 10 iku sifat hayat, tegese urip Allah, ora kelawan roh lan mukhal ing atase Allah mati. Jadi Gusti Allah itu duwe sifat hayat. Hayat itu sugeng. Tanpa dengan roh. Wong awake dhewe roh dhewe ra urip ora ngerti kok. Barang gaib itu seperti halnya roh kita. Cara ketika Yaman Bian nek sampean cerita reti critane Abu Nawas karo sapa raja iku Abdul Aziz. Raja sapa jenenge lali? Rajane Abu Nawas iku. Sapa lali jenenge? Malik bin Abdul Aziz loh. Raja Yaman Bian. Takoni Abu Nawas. Jadi ketika neng kono raja iku mengadakan sayembara pas gilirane Abu Nawas, pertanyaannya itu sangat beda sekali. Pertanyaan sing dikekke anggota anu dadi apa yang lain karo Abu Nawas. Abu Nawas itu pertanyaannya angel-angel. Yang antara lain pertanyaannya sing dikekno Abu Nawas iku mau Gusti Allah manggone nanti. Hai. Gusti Allah mau iku manggone nanti. Ah, ini jenenge Abu Nawas kok ahli argumentasi. Iya kan? Abu Nawas itu ahli dalam argumentasi. Buja. Sebelum kulo jawab, jawabane jenengan kulo tak takon. Wah, Abu Nawas sampeyan rawani mel ngono kuwi. Wong ditakoni geni takon. Wes, diabulke. Apa takon apa? Ruwe sampeyan nanti. Oh. Abi lho iku mobil. Rohku ki manggon nanti. Tak jiwet kene lho, tak jiwet kene lho, tak jiwet kene lho. Nanti yo. Ora ngerti aku manggone roh. Ya Gusti Allah kaya roh ngono kuwi. Ngerti manggone. Ini boleh forum Bulus luar biasa. Ini gila. Jadi Gusti Allah bisa ayat kehidupan Gusti Allah. Itu pun Gusti Allah tidak ada bukti. Sing roh gue ora iso digoleki. Ya lah. Apa meneh sing Gusti Allah itu sing roh. Maka sulit akan bisa kita cari mau di Gusti Allah. Pokoknya nengen-nengen ke awal itu yakin. Nah, Gusti Allah itu mau suka. Itu hukum paten seperti itu.
ora kena dibantah, ora kena diapa-apa. Nek Gusti Allah. Hei, mulai Gusti Allah, Gusti Allah ini pada cedak pengantar urat ngaji, gitu kan? Ini min hablil warid. Jadi kalau menurut itu cedak banget. Cedak banget itu pelasih Gusti Allah. Pelasih Gusti Allah. Pertolongan Gusti Allah itu sangat dekat sekali. Karena apa? Karena setiap personal orang, person seseorang, iki mau dikei malaikat itu kan? Malaikat sing manggone-ngone awakmu itu. Sing jaga awakmu dhewe. Turu kuping ora dileboni ula kan. Coba ora dijaga. Semute mlebu kupingmu. Ya lah, kewan-kewan itu. Ada penjaga. Sing ngrekso rezekine ngenai rezeki awake. Sing ngrekso nyatet ngamal api, nyatet ngamal ae. Sing ngawasi awake di pengamanan. Apa? Sapa me awake dhewe. Selalu tujuh malaikat sing setiap detik melekat ning pribadi awake dhewe. Sing kok ana ndi wae tak detek kowe. Turu wae dikene rezeki lho. Saking luar biasa. Baik, ini menunjukkan sifat hayatnya Gusti Allah. Sifat hidupnya Gusti Allah. Karena nek Gusti Allah ora duweni sifat hayat, pasti tidak akan bisa monitor sampai sedetail itu. Kok bae opo iso dideteksi. Baik. Itu seperti itu. Yes, itu sifat apa itu mau? Hayat. Lan kaping 11 iku sifat sama tegese ngrungu Allah ora kelawan kuping lan muhal ing atase Allah budek. Gusti Allah duwe sifat sama. Mitranet apa suara yang kita dengarkan. Suara sing kita keluarkan iku mau mulai kawit akil balek kan pertanggungjawaban suarane awake dhewe iku mau keluar iku mulai akil balek. Mulai akil balik suaranya awet mulai ada pertanggungjawaban. Nek apik yo arep apik, nek elek yo arep elek. Balasane elek. Nggih, dadi lisane awake dhewe mulai akil balik kuwi dijadi pertanggungjawaban setiap suara yang keluar. Bu suara kaya ngopo? Ada pertanggungjawaban. Itu sama didengarkan terus karo Gusti Allah. Lewat tujuh malaikat yang selalu dipasang dengan personalnya. Itu dia orang yang bisa tatkala nanti masa apa? Masa hari-hari sesok yang yaumul akhir gitu kan? Ini tinggal muter wae. Rekamannya aku bilang suaranya metu kabeh. Kowe tau ngono ge aku, Gus Nae ngapusi. Ah, konangan kowe. Konangan kabeh. Jadi, nah ning kene iki yang kemudian nanti banyak orang yang kemudian kalau dalam istilah Jawa diistilahke nguculi wungkusan kotong. Karena apa? Seseorang yang pernah disakiti, seseorang yang pernah digelendengi. Saya seneng gelendengi orang asal itu. Bisa seneng ya? Nah, ibu menu harian ya. Gelendengi. Ini nanti akan ketok awal edirek tukang gelendeng besok. Arpo saya ini ngumpet-ngumpet yang gelendengi. Besok arep ketok. Sehingga setiap suarane awal edwe sing nengkono elek nanti akan kon balas kebaikan. Suara sing metu elek, suara elek sing metu sekolah sana awak dhewe pada akhirnya nanti harus konjanti kebaikan. Suara apa wae? Sing elek-elek iku. Nyuarane elek karo wong. Sesuk kon ganti ape. Nyuarane sapa wae? Kon ganti ape? Nek nyuara elek. Lah pertanyaan jawabnya seperti itu. Mulane awake dhewe ora kena nekat ngomong sakarepe dhewe.
seneng elek-elek wong dan sebagainya. Jadi ora kena iku. Sesuk kon ganti apik kok. Kan awake dhewe cenderung mudah lah untuk ngelek-elek sedulur tanggane. Kamu yo ora awake dhewe enteng. Biasanya awake dhewe enteng. Sama ini akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah nalika sifat sama iku mau melekat ning ngone atine awake dhewe, nah awake dhewe iku mesti aman. Ora arep kok ngomong ono. Ora arep kok memberikan madharat terhadap seseorang lewat bicaraan kita. Bener. Karo wong yo ben anane ngarep kabeh. Luar biasa itu. Tapi nek iku menancap ning ngone ini awak itu kira-kira wis dia tuh mancet apa dulu persoalannya kan sulit itu awak itu ini omong ibu mau senengane ise elek bahwa menu harian dia merasa itu sama dulu melekat di hati kita. Sisi itu membahayakan, sisi suara itu membahayakan. Suara itu bahaya nih. Suarane, ya kowe mau ketika wedi mengumpan suara sing elek ning ngene wae, maka sesuk harus wajib menggantikan. Nah, rugi nang awake dhewe. Sehingga awake dhewe ngono, kadang-kadang wong ning donya beranggapan bahwa dirinya mempunyai pahala yang besar. Jamaah mumpung ngaji ini mumpung sedekah mumpung iki mumpung nanti akan habis sih ngamal sing akeh iki mau karena apa sering mengeluarkan suara nggone wong dengan suara yang kabeh nuntut njaluk babi njaluk dijaluk kabeh entek mau sing apik ngene iki. Lah ketika sudah habis kok iso ana wong nuntut nuntut. Gandeng sing apa wis ra duwe tok, duwene elek tok. Eleke wong sing nuntut iku ditambahke ning ngene. Akhire eleke maune 20 ditambahi olone ning ngene wong-wong dadi 100 olone. Rone ngene iki yang kemudian dari awal dia nggowo bekal akeh, pada akhirnya bekal ini habis bahkan malah kabutan menembusnya gimana itu? Hah? Kalau orang yang sudah meninggal menembusnya bagaimana itu? Ya gitu kan sudah. Oh, pernah. Kue tamu nak kewong Allah, no toh? Yuk wongnya semati. Dikirim. Tiga keluarganya yang mengirim. Oh, kak kue sing ngirim. Oh. Umpama kue sing menyakiti, karo wong sing sudah mati. Wah, bisa tahu kak unak itu bajingan. Nah, kue tahu kak unak tak Allah, misalkan seperti itu. Atau itu cukup dikirim. Tok kirim ulhu, tok kirim bacaan-bacaan sing setimpal. Sing setimpal. Nah, tapi nek ulhu iku mau ping telu, wis iku nandingi. Wis seimbang karena ulhu telu kan padha karo katam Quran. Bisa terkasal iku. Iku kan ajarane Jamil iku lakonane. Wah, aku tiap hari katam Quran. Jebule maca Quran. Kelakuane Jamil. Jadi nek kita gawe elek karo wong sementara orang itu sudah mati, maka nek awake di Arab apa? Jaluk ngapura cara bahasane. Lewat kita kirim pahala. Kita ganti pahala. Tak ijoli pahala. Ijoli pahala. Jaluk ngapura aku bisa tau ngono wae. Wis saiki tak ijoli apa? Daripada sesok diijoli, nek jaluk ijol sesok nek mati lah. Saiki berdengi uang kai langsung dikirim kang Solihul wadah ikul karena kui impas impas ini loh benar ini loh. Oh, nona wae dhewe ora melakukan seperti itu. Oh, sesuk entek entu tengu bungkusan kotor itu mau. Strategi syariat ini kler ya. Oh, benar wae dhewe aman. Benar wae dhewe aman. Dina kok sampean glendengi wong 10. 3 x 10 30 kulhu kan. Oleh orang ora ngerti wah ini nyaur utang aku. Kalau setiap malam itu gimana, Gus? Misalnya kita setiap mau tidur gitu. Saya tak
misalkan oh, selama hari ini yang saya sakiti tak bacakan dulu gitu ya. Itu impas gitu. Kayaknya. Kalau saya gitu. Cuma sampean le nyakiti loro banget apa ora? Bener. Nek loro banget sampean le unak-unak ngasih ngene. Ya ora cukup nek 3. Ya paling ora ya 9. Misalkan dikira-kira wah iki nek tak sahur kudu 3 ora ora urup sah iki. Paling ora wis. Kaca iku kudu ben nemu. Nak ping 9 teng arepe kata malah nahlil ki aku. Aku bar glendengi kowe ya. Aku lu ya. Insyaallah. Es lan kaping 11 e sumakala wallahu alam bisawab. Es menterian nggih? Iya. Ini sudah waktunya berlarut-larut.